pagi Bapak-Ibu, adik-adik yang punya luar biasa hari ini. Ya, selamat pagi Bunda, adik-adik semuanya. Yang kami hormati. Yang kami hormati, tentunya pertama itu pembinaan perkumpulan Mitra Usaha Dumai, Mbak Hani yang hadir pada hari ini juga berhadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati, Ketua Perkumpulan Mitra Usaha Kota Dumai, Bapak Sunarto. Kemudian yang kami hormati, Bapak Ibu Guru TK Alfa Duta dan Amazing Kids. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pegiat UMKM Kota Dumai. Kemudian Bapak Ibu Wali Murid TK Alfa Duta dan Amazing Kids. Dan juga tentunya kepada rekan-rekan media yang juga turut hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dan kami yang menghormati juga seluruh tim, karyawan, dan Bapak Ibu yang hadir di City Mall hari ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di City Mall dalam rangka acara Bazar UMKM Small Step Big Success di Atrium City Mall Dumai. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa hari ini Bapak Ibu. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada para UMKM yang ada di Kota Dumai yang telah bergabung menjadi anggota PMUD, Perkumpulan Mitra Usaha Kota Dumai. PMUD hadir adalah menjadi solusi bagi para UMKM untuk meningkatkan ekonomi para UMKM yang ada di Kota Dumai. Dan tak lupa pula pada hari ini, dan insya Allah akan ada penampilan dari anak-anak kita yang luar biasa dari TK Alfa Duta. Ya, mana suaranya dari TK Alfa Duta? Ya, udah ganti-ganteng, cantik-cantik, Pak, ya. Iya. Dulu Abang kan mantan Alfa Duta juga kan? Bukan, saya enggak sempat masuk Alfa Duta, ada besar duluan. Perkenalkan beberapa bazar UMKM yang ada di hadapan kita. Dari mana aja Bang Aprilio? Ya, kita lihat dari sebelah kanan nih ada dari Fish Chips ya. Kemudian ada dari Pondok Pelangi juga. Terus ada dari beberapa UMKM yang ada di Dumai, baik itu snack, makanan ringan, kemudian olahan, dan juga tidak lupa UMKM Dumai kita ini sungguh luar biasa sebenarnya, Pak. Luar biasa, kreatif dan inovatif ya. Iya. Jadi PMUD hadir itu untuk sebagai promosi bagi UMKM ada di Kota Dumai. Benar sekali. Mudah-mudahan UMKM kita di Dumai terus bangkit ya dan bisa menjadi kebangkitan ekonomi di Kota Dumai tentunya. Luar biasa. Baik, apa selanjutnya Bang Aprilio? Baik, tentunya sebelum itu kami imbau kepada Bapak Ibu yang mungkin punya keluarga, sahabat, kawan-kawan, silahkan nanti diajak rekan kerabatnya untuk menghabiskan waktu weekendnya di City Mall Dumai, karena pada hari ini dan juga besok tentunya akan ada acara luar biasa nih. Luar biasa sekali, ya. Dan nanti malam akan ada akustik dan live musik, Bang Aprilio. Kita punya artis nih ya, karena kita kan artis top di Kota Dumai ya. Silahkan kalau penasaran, Pak Ibu, silahkan datang City Mall nanti malam ya. Baik, mungkin tidak kita perpanjang mengenimanya, kita langsung saja ke acara selanjutnya. Silakan Pak Aprilio. Baik, tentunya acara pada hari ini tidak selesai tanpa ada kerja keras dari panitia. Dan untuk mewakili para panitia, marilah kita dengan sambutan dari Ketua Perkumpulan Mitra Usaha Kota Dumai atau PMUD kepada Bapak Sunarto, kami persilakan. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepurnama duduk di tepi pantai sambil duduk minum air kelapa muda. Selamat datang di Bazar UMKM Dumai. Semoga UMKM Dumai semakin maju dan jaya. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Alfa Duta dan yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara Bazar UMKM Dumai dan yang kami banggakan adik-adik dari TK Alfa Duta, tepuk tangan. Tentu rasa bangga dan bahagia kita hadir di sini dalam acara Bazar UMKM Dumai dengan tema kali ini
express yourself, small step, big success. Jadi pada hari ini kita ada bazar. Yang ikut hadir pada hari ini ada 63 produk UMKM asli Kota Dumai. Jadi kita perkenalkan dan kita marketkan ke dunia luas untuk tahu bagaimana apa-apa saja produk-produk UMKM di Kota Dumai. Jadi di sini ada 8 stand di kanan kiri Bapak Ibu dan di belakang juga nanti bisa dilihat produk-produk UMKM yang ada di Kota Dumai. Jadi produk-produk UMKM di Dumai ini tidak kalah saing dari produk-produk luar. Di sini kita dari perkumpulan Mitra Usaha Dumai terus berupaya untuk mengembangkan dan memarketkan produk-produk UMKM Dumai. Ya, terima kasih juga kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga acara berjalan lancar selama 2 hari. Hari ini dan besok ya, dan ada penampilan-penampilan dari TK Alba Duta, TK Amazing Kid, dan dari sini lainnya yang akan menghibur dan mensukseskan pada bazar kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita bersama semakin maju UMKM Dumai. Semangat untuk pelaku usaha UMKM Dumai terus aktif dan berperan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Dumai. Terima kasih adik-adik dari TK Alba Duta. Semangat untuk penampilan nanti. Terima kasih Bunda. Salam dari kami, Perkumpulan Mitra Usaha Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anto selaku Ketua Asosiasi UMKM Kota Dumai, kami ingin menyampaikan bahwa pada hari ini PMUD akan melaksanakan bazar yaitu 2 hari Sabtu dan Minggu. Dan para UMKM, kebetulan hari ini kita akan mengadakan lomba yang mana kemasan terbaik kita akan kasih hadiah 1, 2, dan 3. Berapa Bang Aprilio juara 1 kemasan terbaik? Juara 1 250.000 rupiah. Kemudian kemasan terbaik 2 yaitu 200.000 dan kemasan terbaik ketiga 100.000. Jadi Bapak Ibu UMKM yang hari ini ikut bazar silakan manfaatkan dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pacuan baru sehingga produknya memang berkualitas dari sisi rasa, kemudian dari sisi packaging juga luar biasa. Betul sekali, dan itu bisa meningkatkan perputaran kita nanti, memasukkan kita ya. Baik, acara selanjutnya. Nah, acara selanjutnya semakin meriah acara kita pada hari ini karena sebentar lagi kita akan senam bersama dengan Bunda dari TK Alfa Duta Kota Dumai. Ya, kepada Bunda, kami persilakan. Apa kabar hari ini? Tuh, aku lihat kok banyak sekali cucu-cucuku di sana ya. Cucu-cucu nenek udah pada sarapan. Ini ada mama-mama juga dan papa-papa. Udah pada sarapan. Nenek belum. Nenek masih kelaparan, tapi lihat-lihat di sana ada bazar UMKM. Asik. Nanti setelah nenek nampil, nenek akan jalan-jalan ke bazarnya. Ada yang gratis enggak? Oh, kok. Nenek, kita ke City Mall ini bukan cari gratisan. Kita mau lihat penampilan. Oh, iya. Nenek kalau jarang-jarang diajak sama Bunda Fatimah ke City Mall. Jadi nenek agak grogi. Nenek gak apa-apa, nanti setelah selesai kegiatan Bunda akan ajak nenek jalan-jalan. Nenek mau kemana aja? Nenek mau nonton. Mau nonton katanya. Astagfirullah, nenek sadar umur, Nek. Biarpun nenek udah tua, jiwa tetap muda. Luar biasa nenek kita. Beri tepuk tangan untuk nenek-nenek. Memang nenek-nenek terdepan sekali.
sekarang ya. Baik, mama-mama, papa, dan pengunjung setia City Mall, perkenalkan. Nama saya Bunda Fatimah. Saya adalah pengelola dari Yayasan Pendidikan Alfa Duta yang ada di Sidorejo. Hari ini, mama, papa, kita akan bermain dan bergembira di acara UMKM. Wah, ini luar biasa sekali. Ada ternyata di Kota Dumai, apa namanya ini, Nek? Namanya Asosiasi UMKM Dumai, PMUD. Oh, PMUD. Itu PMUD itu apa, Nek? Kalau yang Nenek baca, di sini katanya Perkumpulan Mitra Usaha. Oh, ternyata banyak mitra usaha UMKM di Dumai ya. Wah, luar biasa. Nanti para pengunjung silahkan berkunjung ke stan-stan yang ada di sini. Oke, nenek-nenek. Iya, cucu. Bunda, Nek, bunda. Oh iya, bunda. Sampai jumpa.
Aku sebenarnya
dalam Al-Quran yang kalau kita baca kita mendapatkan pahala loh Oma. Asik sekali. Kalau begitu aku mau juga dong belajar mengaji. Tentu saja boleh. Oke Oma, kita saksikan yuk penampilan adik-adik kita. Oke deh, silakan kepada B1 untuk naik ke atas. Abang siapa namanya? Abang Rafi. Abang siapa namanya? Abang Tanom. Kalau ini yang ganteng. Namanya siapa? Oh, Dava. Ini. Oma mau tanya, namanya siapa? Sudah kita lihat penampilan kelompok B1 yang membawakan surat An-Naba.
Selanjutnya ada kelompok B4. Ini mama-mama yang akan membawakan nyanyi bersama Allahul Kafi. Wah, mana dia anak-anaknya nih? Ayo silakan naik ke atas pentas. Maju, 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 maju pelan-pelan. Ayo buat barisannya. Kenalan dulu dong. Halo Abang Ganteng. Abang siapa namanya ini? Abang Latif. Kalau ini? Rizky. Oh, Abang Rizky. Berani sekali. Kalau yang ganteng ini namanya siapa? Abang Jikri. Kalau yang comel ini siapa namanya? Apa namanya? Kakak Amira pintar. Kalau yang ini, kakak ini siapa? Zaufa. Kalau yang ini yang cantik sekali siapa namanya? Zaufi. Kalau kakak siapa? Azabisha. Kakak? Gila. Oke. Sudah siap anaknya mau nyanyi? Kalau begitu Ustazah siapkan dulu. Oma aja, Oma. Bersiap. Sekali lagi dong, bersiap. Tangan di samping, kakinya rapat. Lihat ke depan, mana depannya? Wah, luar biasa. Siapa yang pegang linknya nih? Abang Alvin. Oke, baiklah. Mama papa, inilah dia nyanyi bersama oleh Ananda B4. Beri tepuk tangan yang meriah. Omanya izin istirahat, katanya capek. Oh iya, silakan omanya. Oke, tadi kita sudah lihat penampilan anak-anak kita. Nah, di sela-sela kegiatan, Ustazah mau bacakan. Setelah penampilan ini, kita akan mendengarkan dongeng kelinci dan teman-teman oleh Ustazah Gigis. Lalu setelahnya, bersiap-siap penampilan ayat kursi oleh B3, diselingi oleh fashion show oleh Ananda Lalika Zakia Al-Arif. Kemudian nanti akan ada penampilan lagu anak-anak Nabi, hadis, dan penutupnya kita akan foto bersama. Oke, baik mama-mama, kita masukin saja acara selanjutnya. Penampilan
dibawakan oleh Ustazah Iis. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersedih kelinci, setiap kekurangan pasti ada kelebihan.
dan aku memakan wortel cepat-cepat. Cepat-cepat seperti itu, tidak seperti kamu. Siapa yang suka makan wortel? Sama sedih kelincinya. Siapa? Abang Cikra. Abang Cikra mau nampil sama teman.
jangan malu-malu dan Kak Rara keluarkan suaranya ya, oke? Oke, baiklah. Ayah, bunda dan pengunjung sini mall, inilah dia. Kelompok P3 ada Zikri, Faris, Pino, Wanda dan kawan-kawan yang akan membawakan ayat kursi. Beri tepuk tangan yang meriah. Turun ke
kembali. Iya. Wah, nampilnya sebentar, persiapannya pasti lama. Iya. Luar biasa ya, Nanda. Kalika Zakia Al-Arif dan Paul Azifa Bukapun. Oke, Mama Papa, setelah fashion show, kita akan melihat lagi tampilan nyanyi bersama yang akan dibawakan oleh Ozzy, Haura, Hafiz, Nadim, dan kawan-kawan. Kepada Ananda, dipersilahkan naik ke atas pentas. Ya, ini dia Ananda Ozil. Haura, Ananda siapa lagi? Oh, hebat-hebat ini. Oh, kita tanya-tanya dulu ya. Namanya siapa? Ozil. Halo, ini? Haura. Oh, pintar-pintar. Sudah siap anaknya mau nyanyi? Siapa nih yang pegang mic-nya? Oke, oh, Haura. Kalau begitu, inilah dia penampilan dari Ananda B3 yang akan menyanyikan lagu Anak-anak Nabi. Beri tepuk tangan yang meriah. Siapa yang mimpin? Tes.
sambil berdiri. Tuh, banyak nih bazar-bazar nih jual makanan. Silahkan beli, tapi makannya jangan sambil berdiri. Terus katanya, tahan dulu. Kalau kita memberi hadiah, niscaya saling menyayangi. Karena B5-nya sudah selesai baca hadis, berarti selesai ya Bunda? Iya, kita mau selesai. Oke, karena kita mau selesai kegiatan hari ini, kami minta kepada mama-mama B5 untuk naik ke panggung untuk melaksanakan foto bersama. Setelah itu siap-siap kelompok B4, B3, B2, dan B1. Anaknya ternyata berani-berani semua. Sudah selesai? Oke, semua bilang jajan. Oke, silakan turun bang. Bilang jahe. Oleh DK Alfa Duta. Kami dari DK Alfa